Ayu, itu kamu, nak. Ayu. Ibu tidak bisa menyentuhku karena aku sudah meninggal, Bu. Kita berbeda alam sekarang. Ayu, pergi dulu ya, Bu. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya, agar Wo semangat membuat video yang baru. Terima kasih. Siap-siap ya, Bu. Apapun yang terjadi, Bu Tati harap tenang. Kukuruyu no jutsu, kekuatan indigo Wo, datanglah. Aduh, Ibu takut dek Wo. Beneran ini gak ada apa-apa, dek. Tenang aja, Bu. Kan ada Wowo, si anak indigo. Iya, Dek Wowo. Ibu nurut saja sama Dek Wowo. Ibu pasrah aja. Wahai arwah yang ada di ruangan ini, tunjukkan wujudmu. Nampaklah. Nampaklah. Jangan sembunyi. Kita bicara baik-baik. Wujudlah. Suara apa itu? Wowo tahu, kamu ada di ruangan ini. Wujudlah, nampaklah. Kita bicara baik-baik, biar tahu maksud dan tujuanmu apa. Jangan ganggu Bu Tati. Kalau dilihat dari bentuknya, kok seperti anak kecil wanita ya, Bu? Siapa itu? Ayu, itu kamu, nak. Ayu, beneran itu kamu, nak. Ayu. Ibu. Ibu. Iya, Ibu. Suaranya pun seperti anak kecil. Bu Tati. Kayaknya itu Ayu deh, Bu. Anaknya Bu Tati yang meninggal 7 hari lalu. Iya, Dek Wowo. Kalaupun itu benar arwahnya Ayu, anak Bu Tati harus yang tabah ya. Mungkin ada sesuatu yang pengen Ayu sampaikan kepada Ibu. Ayu? Itu kamu, nak. Ayu. Beneran itu kamu, nak. Ayu. Ayu. Ibu. Ibu. Ini Ayu, Bu. Ya Allah, Ayu. Ibu kangen sama kamu, nak. Ibu tidak bisa menyentuhku karena aku sudah meninggal, Bu. Kita berbeda alam sekarang. Ya Allah, ternyata benar itu arwahnya Ayu, anak Bu Tati yang celakaan. Ibu setiap hari kesepian tanpa kamu, Ayu. Ayu juga kangen Ibu. Ayu kedinginan, Bu, sendirian di alam Ayu yang baru. Gelap, banyak cacing, Bu. Ayu takut. Hmm.
Setiap malam ibu selalu menangis, nak. Ibu selalu mendoakan kamu supaya tenang di sana. Ibu kesepian, nak, di rumah sendirian. Maafkan Ayu ya ibu, tidak bisa menemani ibu lagi. Ini semua salah Ayu, bu. Kenapa kamu kembali ke rumah ini, Ayu? Kamu kangen sama ibu juga ya, nak? Ayu kangen sama ibu. Tapi ibu masih punya satu janji yang belum ibu penuhi kepada Ayu sebelum Ayu meninggal, bu. Apa? Janji yang belum ibu penuhi? Janji apa, nak? Katakan, Ayu. Ibu kan pernah berjanji mau memberikan boneka yang Ayu mau. Tetapi Ayu sudah meninggal duluan, bu. Makanya Ayu datang untuk menagih janji ibu. Mana bonekanya, bu? Oh alah, ternyata arwah Ayu kembali ke rumah ini karena Bu Tati punya janji yang belum dipenuhi. Oh, janji itu ya, nak. Maaf ya, ibu lupa. Tapi besok ibu akan ke makam kamu, nak. Ibu akan bawakan boneka yang kamu mau itu, Ayu. Kamu percayakan sama ibu? Iya, bu. Ayu percaya kok sama ibu. Karena ibu gak pernah berbohong. Sekarang saatnya Ayu untuk pergi, bu. Loh, kamu kemana, Ayu? Ya Allah, kasihan Bu Tati. Baru aja ketemu putrinya, udah harus pergi lagi. Yang sabar ya, bu. Ayu harus pergi, bu. Kalam Ayu. Karena Ayu gak bisa lama-lama di sini. Ayu gak kuat, bu. Wah, itu ada sinar putih datang dari atas. Tandanya waktu Ayu di dunia ini udah habis. Jangan pergi, Ayu. Jangan tinggalkan ibu, nak. Ibu kangen kamu, Ayu. Jangan pergi, nak. Ayu harus pergi, bu. Kalam Ayu. Karena Ayu gak bisa lama-lama di sini. Ayu gak kuat, bu. Ayu, maafkan ibu ya, nak. Maafkan ibu, nak. Ayu tidak marah kok sama ibu. Ibu jaga diri baik-baik ya. Karena ibu di rumah sendirian. Ayu, pergi dulu ya, bu. Sudah Bu Tati, jangan menangis. Relakan Ayu pergi, karena memang Ayu sama kita udah berbeda dunia. Terima kasih ya Dek Wowo. Sekarang ibu jadi tahu kalau ibu masih punya janji dengan almarhum anak ibu yang belum ibu penuhi. Insya Allah besok ibu akan ke makam Ayu, Dek Wowo. Iya Bu, wajib, karena janji adalah hutang. Ya sudah Bu, Woteh pulang dulu ya. Udah malam, mau ronda sama teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dek Wowo. Terima kasih ya, Dek. Kamu memang anak yang baik. Bakat indigo kamu berguna buat orang lain. Nah, teman-teman di rumah, kalian ingat-ingat ya, punya enggak janji kepada seseorang yang belum kalian penuhi? Tulis di komentar ya. Jangan sampai lupa loh, karena janji adalah hutang. Bubu, tolong ke bibu. Kalian teh lagi ngapain sih? Tolong aku, tolong. Kalian ngomong apa? Woteh nggak denger jelas. Aduh, bu, cukur kukiu, cukur kukiu.
Ngomong apa sih Cil? Kok gak jelas banget? Kalian teh aneh, bukannya ronda malah main kayak gituan. Lepasin dulu mulutku. Oh iya iya, oh lepasin. Sakit wuh. Kalian teh kenapa? Tadi kan kita ronda ketiduran wo, tiba-tiba ada pencuri. Terus aku dan Purwanto diikat seperti ini wo. Iya wo, pencurinya lari ke komplek perumahan kita. Hah? Menuju komplek perumahan kita Pur? Lah terus Ucok teh kemana Cil? Pur? Tadi Ucok ngobrol sama pencurinya wo. Eh dia ikut. Ucok ikut pencurinya? Nggak tahu, maklum dia kan budek, nggak tahu dengernya apa. Lepasin ikatan kami dulu, wo. Wah, kira-kira Ucok lagi ngapain ya sama pencurinya? Hei, Dik, itu rumah mewah yang akan kita curi. Iya, Om, lari-lari. Makanya aku ikut Om biar sehat. Kok lari-lari? Saya itu pencuri, maling. Mancing. Oh, habis lari-lari, kita mancing ya, Om. Oke. Hah, ini anak kenapa? Konslet kayaknya. Ayo ah, Om, kita mulai. Kelamaan. Ya udah, kamu duluan sana. Nanti Om nyusul di belakang ya. Apa, Om? Nyari belalang. Ah, Om ini banyak maunya. Lari-lari, terus mancing, terus nyari belalang. Pusing deh. Buset. Bahaya nih kalau ngajak anak ini mencuri, bisa-bisa ketahuan. Udah-udah, sana kamu pergi aja. Jangan ikut Om mencuri. Hus-hus, sana pergi. Ah, Om yang gak jelas. Ngajak lari-lari, mancing, nyari belalang. Sekarang malah sakit gigi. Ah, dasar Om yang gak jelas. Aku pulang aja ah, Om. Sebel. Ah, dasar anak budek. Ayu, ini ibu nak. Ibu bawakan boneka yang ibu janjikan ke kamu sebelum kamu meninggal nak. Semoga kamu suka ya nak. Maafkan ibu yang gampang berjanji tapi lupa untuk menepatinya. Ayu, maafkan ibu ya nak. Maafkan ibu nak. Yang membayar